Presiden awal siang ini terkait dengan kegiatan tim kebijakan KPK di dua kota. Jadi baru saja kita koordinasi kembali dengan pihak Mahkamah Agung terkait dengan kegiatan yang dilakukan di kemarin. Kita melakukan koordinasi dan juga ada dukungan informasi yang disampaikan oleh pihak Mahkamah Agung. Benar bahwa operasi tangkap tangan kita lakukan mulai dari kemarin malam di Bengkulu dan di Bogor. Jadi ada sejumlah pihak yang kita amankan. Ada sekitar 7 orang informasinya sejauh ini yang kita dapatkan. Sebagian itu masih dalam proses pemeriksaan lebih lanjut dan siang ini akan dibawa ke Jakarta untuk proses lebih lanjut sampai dengan maksimal masa penentuan status oleh KPK. Jadi kami sampaikan tentang pertama yang kita lakukan ini diduga terkait dengan pemberian hadiah atau janji terhadap penegak hukum. Jadi oknum penegak hukum terkait dengan perkara pengadilan dan tidak terkait. Amankan beberapa orang, kita amankan juga sejumlah uang sebagai bukti dari pemberian hadiah atau janji. Nah, informasi lebih lanjut nanti bisa kita sampaikan di konferensi pers sore atau malam ini yang juga akan kita lakukan bersama Mahkamah Agung.